Oke, kembali lagi di set kedua, yang mana set pertama tadi dimenangkan oleh Chicken Slot dengan skor 25-23. Dihajar habis-habisan memborbardir. Andi Sirgi melakukan servis, sangat mudah dipasing oleh Rahman. Andi Sirgi lagi kembali kita tes poin untuk Chicken Slot. Andi Sirgi melakukan servis kembali. Bisa ditahan oleh tim Bagan Sinembah. Mana orang yang kemarin? Terus lagi. Kemarin bagus. Bagus. Empat kosong. Andi Sirgi mendapatkan 4. Oke, time out diminta dari Bagan. Oh enggak. Masuk bapak. Masuk karena bapak masuk. Kualat tu. Tek tajam. Rizky melakukan servis. Angin takut terbang. Ada. Yeah!
di-vlog. Di ko may nga-vlog. May mana mo di-vlog ka ba? Sige na mo ko sana. Saan ka ba? Tempat 10:05. Hancur. Banyak oper. Pre-block. Poin 13-16. Gak bisa nonton poli, nonton poli ya. Tamu dan raga, yang penting nonton. Nonton ya. Ngarit itu masih ngarit ini. Iya. Kesalahan posisi. Ya makanya tadi berhenti tadi lanjutkan sama dia. Out. Jauh-jauh. Dan
Gimana paketnya unggul? Nah, kesalahan passing dari Bagan Sinemba hancur ya bos ya, karena tim bahkan dari Bagan Sinemba tidak memakai libero. Benar, sayang sekali partai final tidak memakai libero. Sehingga akan bertambah ke Bagan Sinemba 18-12. Bikin slot. Luar biasa. Hilang suara yang siap. Tidak berani datang lagi ya. Saya dibuka itu apa ini. Hilang suaranya. Masuk pakai yang masuk. Angkat. Keras. Sayang sekali. Jembeng makan setis dan melakukan tujuan. Tujuan makan servis. Kembali lagi dimenangkan oleh Chicken Slot 2-0. Luar biasa. Tanpa perlawanan bos. Oke, buat kalian jangan lupa komen di bawah apa pendapat kalian permainan ini, gimana kelemahan dari tim Bagan Sinemba. Oke, set ketiga kepada pemenang Dapat enggak kita?
Ya, sekali lagi para penonton kompetisi untuk yang kedua, di mana kami persilakan pada bapak-bapak pencapaian ini, silakan untuk kita. Ya, Masku. Di Bali kartis masuk 20.000. Ya, penonton, kita akan membacakan. Hadiah yang kedua dengan nomor 66. Pada siapakah yang mampu nomor 66 maksud kami orang hadir bilang, ke meja penonton untuk mengambil luar plus hadiah pada siang hari ini. Iya, ada kereta nih. Yang pertama tadi 209, yang kedua 66. Nomor kecil namanya, nomor besar dah. Kami hitung sampai ini ke... Oke, di Bali keseruan di Grand Final ini ada bagian dopres dari panitia. Kita nggak tahu apa hadiahnya. Di blok. Gantian. Iya kan? Enggak, bisa kepala belakang ini. Ya, kepala belakang diharap untuk menjemput hadiahnya. Kepala belakang. Dia kena gini, tapi kena ini. Oke, bagus banget servis. Luar biasa. Bola Bali. Puas gitu ya kan? Bola gini. Kembali kita ke lapangan. 4-3 kedudukan PMA menguasai bola. Ada nomor 3 di sana. Out. Kelan gas ego. Ya, mantap tadi. Double dari tengah, Kak. Gagal. Batal. Aman. Kami hitung sampai ruang kelima apabila pemegang nomor 209 tidak hadir ke meja panitia dianggap harus 1-2. Terima kasih. 209. Gas terus back. Lagi kendor. Yang dia telah berhasil kami berikan kepada 20 pada sore hari ini. Time out dari wasit. Ya, kami berpengaruh sekali lagi akan sekali lagi kemudian berserah ini untuk sesuatu terhormat bapak perwakilan dari PBSI untuk mendapat untuk
pemenang Andi Sergi melakukan servis. Pemenang Bapak Didi posisi kelompok 8. Bapak Didi kelompok 8. Kami panggilkan buat Bapak Didi untuk mengambil hadiah dari panitia di meja panitia. Kena bola boy. Ya, dia berikutnya jatuh pada Ibu Sito nomor 1. Ibu Sito nomor 1 untuk mengambil hadiah. Kami panggilkan sekali lagi kepada Ibu Sito untuk mengambil hadiah. Sangat luar biasa ikut menyaksikan grand final. Selanjutnya kami panggilkan untuk pemenang hadiah pada sore hari ini, Bapak Jurna Memeng melakukan servis. Selanjutnya kami panggilkan Ibu Dinda kelompok 2. Ibu Dinda kelompok 2. Kami tunggu kepemimpinan dia.
Tinggalan 50 poin. Dani yang melakukan servis. Habiskan terus, Bang. 16. Bayar 3-0.